Okey, Assalamualaikum. So, inilah dia keadaan selepas banjir Taman Kristal 3. So, tadi saya tunjukkan area rumah saya. So, ni saya tunjukkan apa yang berlaku di luar selepas banjir besar. Okey, duduk rumah Taman Kristal 3. Ini saya naik basikal lah. Saya naik basikal, tengok keadaan air masih lagi bertakung lah. Air masih lagi bertakung. Okay, so penuh air. Itu keadaan dia. Inilah keadaan rumah jiran-jiran. Kan, harap tabah lah. Okay, rumah ni harap tabah lah. Okay, tak nak buat apa kan. Reda je lah. Okay, semua jiran-jiran. Ni kereta jiran lah. Ni rumah saya. Inilah rumah saya tadi saya tunjuk kat YouTube kan. Haa, so inilah dia. Habis. Oh ni rumah saya. Okay, kat sini lah. Tak apa, inilah keadaan selepas banjir yang berlaku di Taman Kristal 3. Sedih. Tapi nak buat macam mana kan. Baik pun paksa ditelan. Okay, so ni keadaan jalan selepas banjir besar. Ini sah. Ya, ya biar taman permainan pun habis. Berselut semua. Oh, taman permainan pun berselut semua dah. Okey. Kita boleh tengok. Oh. Terbuang semua. Pelampung-pelampung semua. Okey. Apalah. Dengan harta benda yang okey lah. Semua habis, kereta-kereta semua. So ini ada keadaan yang terpaksa dihadapi oleh penduduk-penduduk Taman Kristal 3. Air masih lagi bergenang eh. Air masih lagi bergenang, tinggi lagi. Tinggi lagi, harap-harap janganlah hujan lebat lagi kan. So memang tak boleh masuk ni. Okay, memang tak boleh masuk ni. Four wheel drive ni. Okay, banjir. Okay, Kristal 3 dan basikal-basikal habis semuanya. So inilah keadaan dia. Okey, Taman Kristal 3 memang memeritkanlah. Memang peritlah. Okey. Memeritkanlah. Kereta semua kena kan. Tak boleh nak buat apa. Okey. Okay, jadi diharap semuanya tabahlah menghadapi keadaan getir ni. Okey, ni pun naik, kalau kena basikal lah. Jalan tak air. Hujan tak dalam lah. Okey, tak boleh ni. So itulah sahaja perkongsian saya pada kali ini untuk kawasan persekitaran Taman Kristal 3 yang baru lepas banjir besar. Paras pinggang, kalau kat sini paras pinggang, kalau kat sana paras leher pun ada punya dalam. Okay, so itu sahajalah untuk kali ini. Okay, terima kasih banyak sudi menonton channel YouTube saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya. Okay, sedih memang sedih. Hibur kan, siapa tak sedih tengok harta benda semua habis. Tapi hidup perlu diteruskan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi, bye bye. Okey, Assalamualaikum. So inilah dia rumah saya setelah banjir surut, banjir reda. Okey, memang keadaan macam banjir besar. Memang banjir besar. Okey, habis ni kereta ni pun kereta saya ni. Ni kereta jiran. Kereta jiran tumpang dekat rumah kami kan. Dekat dalam lagi, insyaAllah. Nak tahu nak cakap macam mana lah. So ni yang berlaku lah. Okay, ni dekat luar rumah. Habis lah kawasan sekeliling. Ni kereta saya pun habis dah. Tak boleh nak cakap apa lah. Memang dah tak cakap apa lah. Memang banjir teruk lah kan. Jadi ni ada keadaannya. Okay, ni kereta abang ni pun kesian juga ni. Kereta baru ni kan. Okay, so inilah keadaan persekitaran yang berlaku selepas banjir. Tengah dalam nak ngemas-ngemas. Ni pun masuk pakai jalan kaki je ni. Kereta tak boleh lepas lagi. Kereta tak boleh lepas lagi. Okay, ni rumah. Okay, dah dalam keadaan rumah saya. Macam ni lah keadaan. Sekarang ni rumah jiran-jiran lah. Rumah jiran-jiran yang mana sempat saya paparkan. Okay, so jadi boleh tengok lah keadaan dia. Saya tembik gambar daripada luar je lah. Sebab rumah jiran ni. Okay, so inilah keadaan dia yang boleh saya tunjukkan apa yang berlaku. Sian lah. Amat menyedihkan lah. Okay, rumah jiran-jiran. Ni berlaku. Okay,
nama Iskandar kan. Dia sempatlah sasa yang selamatkan kucing-kucing dia. Ini keadaan rumah dia. Rumah dia punya kawasan sekitar dia lah. Saya tunjukkan sikit-sikit. Tak masuk rumah lah eh. Sekitar eh. Okay. So air masih lagi bergenang di bahagian pintu depan. Tu saya punya tu. Pintu depan. So air masih lagi bergenang. Tak boleh masuk lagi eh. Masih lagi. Tapi dah mula surut lah sikit-sikit. Dah mula surut sikit-sikit. Okay, mari surut sikit-sikit ke situ. Okay, jadi memang keadaan sangat-sangat sedih lah. Sangat menyedihkan. Okay. Jadi kita tengok lagi keadaan-keadaan kalau ada yang lain. Okay, keadaan yang habis. Ini ada kawasan persekitaran rumah saya. Okay, saya tunjukkan pula belah dalam apa yang terjadi. Okay, dalam apa yang terjadi boleh tengok lah. Okay, so harap-harap bersabar lah. Kuatkan semangat semua. Okey, jadi boleh tengok. Okey, ni kawasan ni air masih lagi dekat depan rumah ni. Ya, okey, masih lagi kat depan rumah, masih lagi tinggi lah. Air masih lagi ada. Okey. So, jadi diharap bertambah lah. Okey, memang letih lah. Semua orang penat ni. So, sabar. Okey, tenang. Okey, ni dekat jalan tar lah. Jalan tar dia tinggi sikit. Okey. So, kita tengok lagi nantilah. Okey, tengok dalam rumah macam mana keadaan ni. Okey, jom. Okay. Saya dengar bunyi ayam saya. Saya tak tahu kat mana dia. Okey, ini ada kawasan sekitar ni tuan-tuan. Okey, memang keadaan yang sangat menyedihkan lah. Okey, tak ada jalan. Okey, sijil-sijil saya habis. Okey. Ini keadaan dia lah. Macam mana. Okey. Okay, kita tengok lagi keadaan sekeliling. Kita nak tengok keadaan sekeliling rumah kan. So, lebih kecai semua. Semua tonggang-langgang. Motor-motor saya habis semua. Tak tahu lah macam ni nak repair ni kan. Ya, harap-harapnya. Aduh, tak tahulah. Berdoa je lah. Okay, ni kereta jiran sebelah ni tumpang. Okay, ni rumah. Habis semua. Basikal-basikal semua. Tonggang-langgang lah. Amat menyedihkan. Okay. Ni sijil saya. Sedih tuan-tuan. Sijil. Tak tahulah macam mana rupa keadaan. Okey. Ni sekeliling ni habis. Semua habis. Keladak sekali. Okey. Nak tengok kan. So nak cuci ke tak apa-apa. Macam mana ni. Okey. Ni keadaan dalam rumah. Ha. Gelap kan. Tak ada elektrik. Weh, rumah tak ada elektrik. Habis semua ni dalam air. Basikal-basikal semua. Okey. So habis lah. So, nak tengok kat sini dengan tadi peti ais pun terbalik semua. Okey. So, nak tunjukkan air semua sampai mana. Ha, ni semua habis tunggang-langgang lah. Terabu dah semua. Ni pun dah bersih sikit-sikit lah. So, tu kalau nampak bekas-bekas coklat tu, so itulah dia. Ha, itulah air. Ha, itulah air-air, bekas air, tinggi air tu sampai sini. Hampir kena TV lah. TV pun kena. Tak tahulah nak boleh pakai ke tak boleh pakai dah. Kan? Tak ada lah. Peti ais semua habis terbalik lah. Tonggis-tonggis. Semua terbalik. Ni okay. Ni semua habis ni rumah. TV saya ni. Hanya TV. Habis jatuh. Okay. So memang sedih lah. Ni, ni bekas-bekas banjir tadi lah. Bekas-bekas banjir tu. So boleh tengok lah kat situ. Boleh tengok keadaan kat situ. Okay. Peti ais ni tadi jatuh. Ni dekat bilik lah. Bilik bawah lah. Habis tunggang langgang semua jatuh. Okay. Banjir kan katakan. Dah. Yang mana boleh tahan-tahan tu elok lah. Tapi yang mana tak boleh tu habis dia jatuh lah. Yang vacuum-vacuum semua habis lah. Nak mulakan hidup balik ni. Aduh eh. Doa je lah. Okay. Inilah dia keadaan. Okay. Rumah saya. Lepas. Habis banjir surut lah. Lepas banjir surut tu. Okay. Macam ni lah keadaan dia. Okay. Dapur-dapur pun habis semua. Tonggis-tonggis. Barang-barang semua. Kipas-kipas semua habis jatuh. Okay. So inilah tinggi air tu. Ha. Tinggi air tu sama dengan paras TV. Separuh lah. Separuh lebih kurang paras TV. Ha, punya tingginya air masuk dalam ni. Okay. So memang lecak lah kat sini. Habis meja-meja ni semua memang tinggal buang je ni. Kayu-kayu kan. Mana kayu-kayu tu habis. Basikal. Sini saya memang cabut lah tayar. Tayar dia pun tak gimana. Ni speaker-speaker habis masuk air kan. Memang lego je lah. Tak boleh nak cakap apa dah. So mungkin tu lah. Eh? So mana yang nak kena buang kita buang, mana yang boleh selamat selamatlah. Okey, habis beg go.
Habis ni. Okay. So tu sajalah nak tunjuk hari ni. Ni sedih tak sedihnya. Banjir kali ni. First time kena banjir sampai masuk rumah ni. Sampai habis. So memang menyedihkan lah. Okay. So itulah saja untuk hari ni. Nak sambung mana yang boleh kemas sikit. Mana yang boleh ambil gambar sikit tu. Saya cuba ambil gambar lah. Yang teruk-teruk tu kan. Okay. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, so stay safe eh. Terima kasih, saya ucapkan kepada sudi menonton channel YouTube saya Zulkan Nain eh. Kepada yang sudi menonton, jangan lupa like, komen, best. Walaupun sedih ni hati sebenarnya buat video ni. Jarang buat video ni sedih, tapi ni kali ni dah memang sedih lah tengok. Tengok keadaan macam ni kan, dengan harta benda macam ni habis. Jadi memang sedih. Okay, so itulah, bertabahlah pada semua penduduk Taman Kristal 3 khususnya. Okay, so kita cubalah bersihkan mana yang boleh sikit-sikit. Okey, itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudi menonton channel YouTube saya Zulkan Nain. Jangan lupa subscribe channel saya eh. Kalau sudi subscribe. Okey, so itulah saja perkembangan terkini buat semua daripada Taman Kristal 3 Dengkil eh. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi, bye-bye.